Ya, mantap ya. Pakai songkok, pakai baju koko, pakai sarung. Di sini ada play button. New play button ya, udah datang deh. Di sini ada orang baru ya tentunya ya. Jadi di video kali ini aku mau terawih, guys. Terawih bukan sembarang terawih ya. Terawih bukan sembarang terawih. Di terawih kali ini aku mau cari ya bocil-bocil yang main FF ya. Mau aku top upin diamond untuk 3 orang. 150.000 untuk 3 orang ya. 150.000 untuk 3 orang. Jadi pokoknya harus di kalangan bocil. Pokoknya anak-anak SD SMP lah ya, enggak apa-apa. Di video ini jadi aku mau top upin mereka ketika terawihnya udah selesai. Jadi pas terawih aku enggak rekam, guys ya. Aku pas terawih enggak rekam, nanti takutnya ya ria gitu ya, enggak boleh. Jadi bilang komen, bang bang lu ria ya, bang 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 bang, ngapain lu bang, lu bang sholat ngapain sih direkam bang, ah tunggu. Janganlah gitu ya, orang udah, makanya nggak aku rekam ya, aku nggak rekam deh ya, nanti takutnya ada komen kayak gitu, jadinya nggak aku rekam. Jadi ya kita mau hunting bocil malam ini sambil terawih ya, setelah terawih hunting bocil di daerah masjid. Di daerah Taman Pancing ya, masjidnya aku cari di daerah Taman Pancing, namanya Masjid Al-Muhajirin kalau nggak salah ya. Masjid Al-Muhajirin itu masjid baru sih, baru dibangun tapi baru kelar, bukan dibangun, dibangunnya udah lama tapi baru kelar, baru-baru ini kelar gitu ya. Itu tempat dulu zaman ke SMP itu di MTs Al-Muhajirin, aku di sana. Kalau aku ke Jumatan tuh aku kan jalan tuh dari SMP dekat tuh ke masjid itu. Aku nyeker pulang-pulang bawa sendal flipper. Ya, mantap kan? Ya, jangan ditiru, itu nggak boleh tiru ya, bulan puasa jangan. Tapi kalau ada yang bagus boleh. Boleh tuker sama soal kalian. Oke deh, nggak usah basa-basi. Jadi 150.000 untuk 3 orang. Kita cabut aja langsung ke sana. Jangan lupa dulu subrek dulu, like dulu ya, support aku ya untuk semangat membuat konten ini ya. Insya Allah aku mungkin upload setiap hari di bulan puasa. Kalau kuat ya. Kalau ada bolong nggak apa-apa. Oke lah ya, nggak usah lama-lama, kita langsung berangkat aja. Let's go. Oke teman-teman ya, jadi hari ini hari pertama terawih. Jadi ya aku mau terawih lah ya. Sebelum ini belum mulai nih terawihnya. Jadi aku hari ini mau terawih. Dan sekarang karena lagi pandemi harus pakai masker. Mungkin nanti di dalam tempat terawihnya tuh harus jaga jarak. Dan aku hari ini mau cari bocil-bocil di sini ya. Siapa tahu ketemu bocil-bocil FF gitu yang main FF atau main game lain. Kita top upin aja deh. Nanti mungkin kita kira-kira cari 2 atau 1 orang lah ya untuk kita top upin. Oke, jadi pas aku terawih, jadi aku nggak bakal rekam karena kan lagi sholat, nggak boleh ya. Ria nanti dibilang, dihujat juga sama kalian juga ya. Jadi nggak usah direkam pas lagi terawihnya. Jadi nanti setelah terawih, baru kita cari tuh bocil-bocil tuh. Apakah ada gitu yang main FF atau game lain, kita top upin gitu ya. Oke, gimana keseruannya? Tunggu aja ya. Abis ini, abis terawih, aku mulai lagi. Yuk, let's go. Teman aku SMP, itu aku sering tuh terawih kan di sini, pulang-pulang beli rujak atau enggak pas terawih mau ke masjid tapi malah diem di tempat ini. Ini legend banget nih di sini. Kalau kalian yang nggak tahu ini di mana, ini di daerah Taman Pancing di Masjid Al-Muhajirin. Kalian kesini aja, yang di Bali ya. Oke. Okay. Oke, jadi ini aku udah nyari bocil-bocil di sekitaran sini ya, dan akhirnya aku ketemu ini bocil-bocil yang ini. Coba sini. Halo, tas dulu bro. Tas dulu. Siapa namanya nih satu-satu? Reza. Ini Reza namanya. Yang ini? Rafa. Rafa. Ini? Yasir. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah. Ini? Kelas 5 semua. Kelas 5 semua. Satu sekolah? Iya. Beda ibu ya? Iya. Oh iya. Ini main apa semua? Iya. Benar? Ya, nanti loginin semua ya? Iya. Oke. Okay. Jadi yang pertama dulu dari siapa tadi namanya? Yasir. Ya Yasir, coba loginin dulu. Bentar guys, ada motor nih karena kita di gang ya. Mau HP enggak Yasir? Enggak, tapi tahu aja. Tapi tahu. Waduh guys, enggak bawa HP dia guys. Oke okay lah, enggak apa-apa ya. Aku mau top upin dulu. Ya udah dari sini aja dulu ya, dari sini ya. Oke. Okay. Sudah berapa lama main? Udah 2 tahun. 2 tahun? Lama banget ya berarti ya. Tapi akunnya hilang-hilang terus. Wah kenapa? Gitu. Wah ini gini ya, banyak bocil-bocil tuh kehilangan akun tuh kenapa? Pasti ngekeliling-ngekeliling phishing gitu ya? Ada, enggak. Terus kenapa bisa hilang itu kenapa? Pertama lupa email sama Sandi. Ah. Sama ada apa, BT ketipu ya biarin. BT ketipu, wah harusnya dia pakai jasa Lucky Game Corner tuh. Ada di sana tempat biar kalau barter tuh aman gitu. Di sana gitu. Jangan sampai hilang lagi. Iya.
Ya, oke. Okay. Kali ini enggak kebodoh-bodohan. Oke. Enggak bodoh. Oke, oke, bentar aku bukain kode stok ya. Berapa ID-nya? Nih. Oh, nih, kasih lihat kamera dulu nih. Nih akunnya, guys. Wih, punya kepalanya Budi ya. Wih. Mantap kali. Nah, ini guys ya, aku top up ini 355 diamond untuk 3 orang ini ya. Untuk 3 orang ini. Aku bayarin dulu. Nickname-nya dia ini DT Reza 14, bener ya? Oke, kita top up ini. Aku top up konfirmasi. Oke ya, ini aku masukin dulu, aku bayar dulu nih. Udah masuk apa belum? Coba Arya, biasanya tunggu dulu, sabar. Yang lagi satu siapa? Ya udah masuk. Oh, ini udah masuk banyak. Nih. Coba kasih lihat tuh. Tuh, udah masuk tuh diamondnya tuh. Blur ya? Blur. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa, tapi udah masuk tuh diamondnya. Dia itu 350 lah ya, 350 tadi. Oke, sip. Thank you. Yang lagi satu siapa? Oke, ini lagi satu. Yang siapa namanya? Rafa. Rafa nih kayak temen di guildku ya. Satu guild tuh Rafa juga namanya. Kita nih dalam rangka Ramadan aku mau bagi-bagi diamond untuk 3 orang bocil nih. Aku dapat nih kebetulan aku langsung dapat lagi makan rujak ya. Ya jadi ini baru pertama kelar si Reza ya, namanya si Reza tadi. Itu akunnya udah aku top upin 350 diamond. Jadi mungkin aku next besok kalau kalian yang tinggal di Bali, coba kalian komen di bawah masjid mana lagi yang mau aku kunjungin ya. Kalian pasti rame nanti di sana tuh. Kamu diamondnya mau dipakai beli apa ntar? Gak tahu, udah bingung. Hah? Nanti aja. Ada event-event baru banyak gak mau pakai beli itu? Iya itu. Oh, dipakai beli itu? Iya, moga aja ngasih. Itu akunnya dari diri sendiri dari awal banget apa beli itu? Beli. Oh, beli berapa beli? 450. 450 uang dari mana? Ngumpulin. Oh, ngumpulin. Mantap, mantap. Ini akunnya. Oh, oke, udah nih akunnya nih. Nama akunnya Dopus. RVD RVD Opus ya. RVD Opus. Oke, bentar. Aku gini dulu. ID-nya berapa? 177. Top upin ya. Yang 355 diamond nih. Oke, ini aku yang kedua top upin si Opus tadi ya, yang kedua itu. Jadi dia enggak bisa login karena akunnya tuh ada di HP-nya dia dan dia tuh enggak mau HP, jadi dia ngeliatin ID-nya doang dari HP temannya. Enggak apa-apa, enggak apa. Enggak apa-apa. Kita tetap berbagi ya. Oke, ini aku top upin dulu ya si Opung ini tadi. Sabar. Mana orangnya? Sini. Udah login itu? Enggak login, katanya dia enggak login ya karena akunnya tuh di HP-nya. Kenapa enggak berani login di sini? Dihack nanti. Takut dihack. Benar jahat. Iya. Oh, takut dihack katanya. Ya jadi enggak apa-apa dia enggak login ya. Yang penting ini aku udah kirimin nanti. Kalau gini aja di screenshot aja nanti tag aku di Instagram. Oke? Okay? Jangan jauh-jauh, aku enggak gigit sini. Kalem. Kalem. Aku enggak gigit sini. Coba kasih lihat dulu akunnya. Tuh. Akunnya ya, lumayan sultan ya. Udah berapa lama main? Setahun. Beda sama yang tadi 2 tahun. Itu ranknya udah apa? Diamond. Oh, diamond. Flash squadnya udah master. Oh, ngebug. Oh, ngebug. Master. Flash squadnya udah master. Jelek sinyalnya, weh. Jelek sinyalnya. Katanya ngebug. Gak apa-apa, gak apa. Udah. Ini akun sendiri apa beli? Akun sendiri. Dari awal banget? Iya. Hilang akunnya pernah. Gila. Oh, hilang juga akunnya pernah. Parah sih, bocil-bocil ini banyak yang hilang gitu ya. Banyak dibodoh-bodohin sama orang-orang yang ngeling ke pising-pising gitu ya. Coba bacain ID-nya. 1707. Kenapa suka main Free Fire? Gak ada pintu, soalnya bagus. Bikin kecanduan gamenya. Bikin kecanduan. Kan ada game lain, ada PUBG, ada Mobile Legend. Beda. Haram katanya guys. Ini aku top up. Ini nama aja. Kelihatan ya? Oke. Apa nama Instagramnya? Lucky Permana. Wah, enggak di-follow ya. Follow dulu. Subrek lu. Coba lihat udah subrek belum? Udah. Coba lihat dulu. Oke, udah di-follow nih. Udah di-follow. Udah di-subrek? Udah. Oke, mantap kali ya. Nih, udah masuk belum? Sabar. Masih loading ya, sabar. Nah, udah masuk nih. Lihat tuh. 356 diamond. Mau dipakai beli apa? Halo, Vincent. Halo, udah punya. Udah punya halo, udah punya krono. Skinnya? Belum. Wah, itu harus punya tuh ya, wajib beli tuh. Oke, jadi tiga-tiganya semua udah aku top upin, totalnya 50.000, 50.000, 50.000. Siapa tadi dari sana? Yasir. Dari siapa? Yasir. Ini? Asep. Reza. Ini Reza, ini? Asep. Ini Rafa. Oh, aku Lucky ya. Jadi, enggak apa-apa, ini yang berbagi-bagi THR lah ya. THR-nya diamond. Biar itu diamond nanti dia langsung terserah mau pakai beli apa.
Jadi kelas 5 SD semua teman-teman satu sekolah. Makasih terus banyak, tos dulu. Makasih ya. Tos dulu. Jangan lupa sholat terawih, jangan malas-malasan ya. Iya. Oke, mantap. Ya, moga rezekinya dilipat. Oh, oke, amin ya. Jadi jangan lupa subreknya, jangan lupa like-nya juga. Kalian tulis komen di bawah ya, mau masjid mana lagi yang ada di Bali yang aku kunjungin. Tulis komen di bawah. Nanti pasti tuh banyak tuh bocil-bocil yang kesana ya. Tapi enggak apa-apa, kita bagi-bagi THR lah ya. Oke. Bye-bye.